Wow. Mama Harry heboh sendiri. Tapi memang bagus guys. Tuh estetik. Tapi mama kan belum lihat punya papa toh. Punya papa juga bagus walaupun hitam ya ma. Tapi tetap aja serem. Mama. Halo guys, jumpa lagi di Samantha Gaming hari ini. Papa dan mama bakalan bikin rumah hitam versus putih. Jarang kan ada yang bikin warna hitam dan putih, jadi kita mau versus, kita battlein antara hitam sama putih ya. Papa kan hitam, mama kan putih. Kira-kira kalau hitam putih itu bagusan mana guys? Teman-teman dukung hitam apa putih? Teman-teman lebih suka warna hitam apa warna putih? Kalau papa hitam macho. Emang sukanya pink. Nggak nyambung ya. Oke, kita mulai aja guys, battle guys. Oke, sekarang kita mulai dari dindingnya dulu. Dindingnya warna putih. Boleh ada aksen-aksen lain nggak? Nah, yang mendekati boleh, tapi kalau yang jauh ya jangan dong. Nah, ini aja. Misalnya putih ke abu-abu. Ini putih apa abu-abu? Ya kan namanya mirip-mirip. Oke, papa mulai hitam nih guys. Putihnya bagus-bagus guys. Oh my god. Papa hitam juga keren-keren kok. Emang putih doang yang bisa keren. Putih-putih melati Alibaba. Pemalangnya nih. Teman-teman tahu nggak sih lagu itu? Ingat zaman, ya zaman zamannya mama kali. Zaman papa kecil dulu sering itu. Nah, gampang banget cari putih guys. Toiletnya tuh putih ada. Mantap. Dong. Apa belum sampai situ baru ngechat guys. Ahai. Kayak radium. Keren banget guys. Guys, keren banget guys beneran. Tapi ini kayaknya nggak bisa ditaruh wastafel di bawahnya. Jadi coba di kamar deh. Ini. Nah, kalau papa ini udah siap nih warnanya. Udah warnanya hitam, full hitam. Cuman memang desain serba hitam tuh agak terbatas ya guys, karena hitam itu bukan warna favorit. Metal. Warna suram. Enggak sih. Apa yang suram? Enggak suram, tapi keren aja. Mantap. Sih. Maco. Kita kasih lampu dinding. Oh iya lampu. Kalau saya nyontek tuh. Enggak nyontek, cuma denger aja tadi. Ada lampu awan, lucu banget guys. Tapi kok nggak bisa ditaruh ya? Kok harus di dinding? Yaudah ini aja deh. Nah, jadi kalau habis mandi kayak orang kesetrum gitu. Juga kepiye. Terus sekarang kamar mandi udah. Kamar utama. Kalian kalau di Toka Boka ngedekor itu paling suka ngedekor apa guys? Coba kalian komen ya. Kalau mama lebih suka ngedekor kamar sama dapur itu doang. Wow. Mama Harry heboh sendiri. Tapi memang bagus guys. Tuh estetik. Tapi mama kan belum lihat punya papa toh. Punya papa juga bagus walaupun hitam ya ma. Tapi tetap aja serem. Mama tuh mau taruh sesuatu nih. Ada yang Samantha pengen banget dari kemarin tuh. Tapi belum mama beliin karena mama bilang nabung dulu ya Sam gitu. Nah ini guys nih, Samantha tuh pengen banget meja rias yang ada lampunya banyak gitu. Yang kayak di kamar mama apa ya. Dia pengen itu, tapi mama bilang nabung dulu ya. Nabung. Maksudnya di ini, di mana? Di Toko Boka. Maksudnya di Toko Boka ya, dia pengen ini tapi mau bilang nanti aja deh. Keren deh. Kurang apa ya papa? Oh ya udah, ini ruang tamu udah beres. Mana ini make up-nya? Cewek-cewek kan isinya make up semua ya guys. Ada nggak nih? Tapi kayaknya nggak ada deh. Kita kasih apa ya? Paper aja kali ya. Nah, surat-surat itu yang penting putih kan. Gimana sih mama? Kursi buat make up warna putih. Terus mama mau kasih meja buat santai-santai guys. Tuh. Papa sampai mana pak? Papa lagi menyusun ini microwave. Pantes diem dari tadi. Lah daripada dicontek. Curang ya bapak ya guys, dia diem-diem ternyata takut dicontek guys. Lah soalnya gini mak, kalau hitam itu warnanya terbatas ya, nggak semua ada warna. Di sini kita mau kasih ruang tamu. Mantap. Ruang tamu putih. Wow.
banget. Apa sih? Eh kok Mama manjat ini? Ada sofa yang ada kelambungnya. Apa wikir? Kelambung. Oh tutup. Tutupnya. Ya maksudnya itulah. Wah ada sofa putih guys. Keren. Apa? Tapi kayaknya kegedean deh. Nggak cukup buat taro TV. Papa nyari meja makan agak susah nih guys. Ada di toko bangunan. Eh kok toko bangunan? Toko furniture. Kalau di toko buka itu yang papa agak harus nyari-nyari yang pas gitu loh. Estetik kata Samantha. Biar nanti Samantha gedenya bisa dekor kamar dia sendiri guys. Tapi ujung-ujungnya mamahnya lah. Iya mamanya juga sih yang dekor. Ingin catnya juga mamanya. Okay. Papa tapi nggak pernah ngecatin loh. Iya guys, tau nggak? Jadi kamar Samantha itu, Samantha kan udah dua kali pindah rumah nih. Kamar dia dulu di rumah pertama juga itu mama yang ngecat pink guys. Dan di kamar yang sekarang juga mama yang ngecat pink. Dan cuman mama berdua sama Samantha, nggak ada yang bantuin, yang buka kaleng catnya, yang nyampurin catnya, yang catnya mama sendiri. Kan posisinya papa nggak di rumah, ma. Kalo... Ya karena kalau papa di rumah, papa cerewet. Jangan ma, jangan ma. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya, padahal kalau papa nggak ada kan jadi pas pulang, wah langsung jadi kan. Tapi bagus kan catnya? Ya, bagus. Enggaknya tergantung orang yang lihat. Orang yang lihat suka warna pink, ya udah bagus. Tapi kalau papa sih nggak begitu suka ya guys warna pink. Bagus ya. Karena? Bagus. Ya, apalagi kok aneh ya enggak lah, pink apalagi itu bagus. Cowok. Coba guys, kalian komen kalian lebih suka warna apa guys? Warna kesukaan kalian apa gitu? Kalau mama sama Samantha, nggak tahu ya kalau Samantha sekarang apa? Kalau mama pink, karena Samantha kelihatannya berubah-ubah ya pak ya? Ya, kalau dia lihat ungu kadang suka ungu kan? Iya. Sekarang kayaknya lagi suka ungu ya? Suka-suka dia. Ya namanya juga. Kalian juga di rumah begitu kan teman-teman? Anak-anak ya. Kadang suka ini, kadang suka itu. Enggak apa-apa tapi. Papa baru ngedekor ini mah, ruang dapur. Oh. Satu persatu karena papa enggak pinter ngedekor ya dibandingkan Samantha itu masih jago mama sama Samantha. Papa itu nomor 3, guys. Kasih nomor sendiri. Nanti kalau ada Audrey nomor 3, papa nomor 4. Tapi kan sekarang Audrey belum bisa main game. Iya, belum bisa, belum boleh juga. Boleh masih. Masih bayi. Bayi, oe. Nah, ini ruang tamunya udah. Jadi ini tuh ruang tamu tuh sekalian ruang kumpul-kumpul. I'm done. Loh. Keren banget, guys. Papa belum selesai. Banget. Keren banget. Rumah mama estetik. Estetik. Estetik sekali. Oh, belum selesai kok buru-buru banget. Habis udah waktunya. Oke, papa selesai juga deh. Sekarang kita bikin orangnya ya. Enggak usah ngapain orang orangnya yang ada. Sebab. Orang yang ada aja yang warnanya sesuai, ada enggak? Oke, sudah. Yuk. Ada toh? Ada. Apa yang belum? Gaya. Sorry guys, papa harus nyari dulu yang ada tuh apa. Oh ini. Oke, papa udah ada satu, udah. Udah ya, sekarang kita review dari siapa dulu? Dari papa nih. Oke, sekarang papa guys mau review guys. Karena nuansanya hitam ya guys ya. Nuansa hitam tuh identik dengan hantu. Halloween. Jadi ruang tamunya temanya Halloween guys. Aku tahu siapa. Wednesday. Oh, dance. Kita nyalain lampu-lampunya tuh. Wah. Wow. Lampunya kayak lampu jalan ya guys. Itu kamu ngambil di mana? Di depan itu jalan perumahan diambil di jedol. Bagus guys, tapi guys. Tuh terus kita di sini ada dapur, dapurnya serba hitam tuh guys. Tuh punya apa? Bikin kopi. Sutilnya di sini. Spatula. Itu kan? Spatulanya masih dimasak. Ayo mama sekarang mana coba? Oke sekarang punya mama. Tada, nih orangnya. Mana? Ini. Weh, kok tengkorak? Kan putih. Ini. Kan kita bapak ambil aja orang yang warna putih. Nah ini tengkoraknya bisa hidup tuh. Iya. Sama apa ini, awan ya? Awan, terus? Nah kita mau review dari kamar mandi. Jadi mereka ini ceritanya kos-kosan. Terus ini kamar mandinya serba putih. Lucu kan guys? Ini sekalian mandi, sekalian lihat pemandangan matahari di luar. Terus, nah ini kasurnya. Kalau yang tengkorak di atas ya. Tuh, yang awannya di bawah. Kalau misal ada temennya yang mau tidur di sini, mereka bisa buka satu lagi tuh. Oh, bertiga. Coba ya kita taruh lagi satu lagi yang warna putih ada nggak ya? Oke. Itu bantal mah?
Ya juga ya, bantal tidur. Astaga. Ya pokoknya itu, nah gitu guys. Jadi kalau ada temennya, kita bisa ajak temennya tidur sini. Nah, terus di sebelah sini, ini ada ruang tamu. Mantap. Keren. Lagi duduk. Terus di sini juga bisa buat santai-santai. Ini pakai lilin aja ya guys, biar hemat listrik gitu ya. Bagus punya papa kayaknya. Bagusnya mama lah. Punya papa. Coba kalian komen, kalian lebih suka punya siapa dan kasih alasannya kenapa. Dukung papa. Dukung mama. Oke guys, segitu dulu untuk konten hari ini. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye. Bye.